Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan membuat gantang si ban motor menggunakan spidol ban. Ini spidol bannya merek Toyo ya, Toyo Fine, Fine. Ini warnanya warna putih, masih baru, masih segel ya, masih ada plastiknya. Karena ban belakang belum saya spidol balik, spidol banin, dan yang depan sementara sudah saya spidol banin atau sudah saya pakaiin spidol ban, baik yang samping kiri ataupun yang samping kanan. Nah, saya sekarang akan spidol banin si ban yang belakang. Nanti akan direview juga plus hasil jadinya seperti apa, guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, lebih baik dan alangkah baiknya si ban motor ini, by the way, ini motor, motor, bannya ban Maxxis Green Devil ya, harus dalam keadaan bersih, terhindar dari debu dan kotoran biar si spidol bannya menempel dengan awet dan tahan lama. Seperti itu ya, guys. Dan ini penampilan sebelum saya pakaiin spidol ban ya, polos seperti ini, hitam ngegebleg. Jadi nanti akan direview setelah pakai spidol bannya seperti apa, guys. Oke, pertama saya akan di samping kanan bannya dulu tulisannya yang dipakai spidol ya, dan posisi motor miringkan seperti ini ya, agar lebih gampang. Dan nanti pas nulis-nulis curah caret di spidol bannya, di bannya, posisinya jangan di atas ya, susah, jadi di bawah saja seperti ini biar lebih gampang gitu. Pertama kita buka dulu si plastiknya, dan ini si jarumnya, ada jarum yang besar seperti ini ya, dan ketika dicabut ada juga yang kecil seperti ini. Jadi ada dua jarum, jadi kalian tinggal sesuaiin mau pakai yang kecil atau yang besar, dan sesuai tulisan di bannya juga mungkin ya. Kita kocok-kocok dulu ya biar keluarnya nanti lancar. Kita tulis pertama lagi, oh, untuk tulis-tulisan atau coret-coretnya di ban, alangkah lebih baiknya kalian dari samping kiri ke kanan, maksudnya dari arah kiri ke kanan. Jadi bukan dari arah kanan ke kiri ya, guys. Kalau dari arah kanan ke kiri, nanti si spidolnya kena tangan yang kena di bagian kelingking ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan aman. Seperti ini ya, dari kiri ke kanan arahnya. Kita pelan-pelan sajalah, jangan tergesa-gesa biar rapih. Mungkin saya di sini agak sedikit-sedikit keluar garis tulisannya ya, atau keluar garis angkanya. Jadi kalian lebih baik santai saja ketika pakaiin spidol ban di ban ya, biar hasilnya juga memuaskan dan rapi, dan tentunya tahan lama juga, guys. Kemudian kita ke bagian ukurannya ya. Ini saya pakai ukuran 100/80 ring 14. Untuk review ban dan review pemakaiannya ada di channel saja, di channel saya ya, guys. Tinggal cari saja. Dan ini hasil untuk samping kanan ban setelah dipakaikan spidol ban. Jadi ganteng, guys. Jadi good looking si bannya. Jadi gak terlalu polos juga ban motornya. Jadi ada sedikit sentuhan-sentuhan berwarna putih. Dan nanti setelah yang kanan sambil dikeringin, kita akan beralih ke yang samping kiri, guys.
Kita langsung saja ke samping kiri bannya. Kita awali dengan tulisan peel atau green day peel. Ini arahnya dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri, biar lebih mudah. Dan biar si spidol ban yang nempel ke tulisannya itu biar tidak tersentuh oleh jari kelingking ya, kalau dari arah kanan ke kiri. Jadi alangkah baiknya dari arah kiri ke kanan, seperti ini ya. Kemudian kita ke tulisan si. Oh, ini bukan tulisan si ya. Sik. Sementara tulisannya sik. Dan jadi maksis. Jadi terus saja kalian tinggal sesuaiin apakah mau pakai jarum yang kecilnya atau jarum yang besarnya, tergantung enaknya kalian. Kalau saya sih dua-duanya enak. Karena ukuran mempengaruhi kenikmatan dan kenyamanan pada saat melukis di ban. Dan setelah itu jadi seperti ini ya hasilnya. Spidol ban di ban depan dan ban belakang. Ban jadi terlihat bagus sih menurut saya. Gak tahu mungkin menurut kalian, kan hidup mah beda-beda selera. Dan kita coba putar pelan-pelan si bannya. Ini saya sengaja ya di spidol banin semua tulisannya. Kemudian ini pada saat dipanaskan motornya ya, bannya berputar secara pelan seperti ini terlihatnya. Kemudian kita coba digas sedikit dan jadi seperti ini. Kita gas ya sedikit dan pada saat digas jadi seperti ini terlihatnya. Dan segitu dulu ya guys video tentang cara bikin ban motor menjadi tampan, menjadi hedon, menjadi ganteng, menjadi good looking dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel di video-video selanjutnya guys.